Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Duloh Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat on off lampu utama untuk Beat 2021. Jadi di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat on off untuk Beat Honda Beat 2021. Jadi dia ini yang model LED ya teman-teman, karena ada sebagian dari konsumen yang minta dibuatkan on off-nya gitu loh. Jadi langsung saja kita ke motornya. Nah, jadi ini udah saya buka ya teman-teman. Ini udah saya buka. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah, nah, perhatikan soket ini ya. Nah, perhatikan soket ini dan perhatikan kabel ini ya teman-teman. Kabel ini, jadi yang harus kita lakukan adalah di sini kita membuat tombol on off. Jadi dia kita bikin on off seperti ini ya. Nah, jadi nanti saya langsung mau ambil on off-nya ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan tombol on off seperti ini ya, teman-teman. Tombol on off seperti ini saya beli kemarin, ini harganya 10.000 di tukang listrik ya. Jadi kita bikin seperti ini. Kita bikin seperti ini dan kita ya ininya kita kelupas. Yang satu di sini, ini bebas ya teman-teman, bebas bisa dibolak-balik ya. Dan ini di sini. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nih. Boleh dilihat ke sini, ini kan keadaan nyala ya. Nih. Tuh. Jadi ketika dia mati, lampu ini juga pun nggak ada fungsinya ya, nggak nyala ya. Jadi kita harus ini di on dulu ya. Nah, baru dia fungsi ya. Tuh. Jadi jangan sampai salah ngambil kabel ya teman-teman. Di sini perhatikan ya, jangan sampai lupa ya. Ini warnanya hitam strip merah ya teman-teman. Hitam strip merah. Kita potong dan jadiin seperti ini ya. Tuh. Ya. Oke. Mudah sekali kan? Jangan sampai salah ngambil kabel ya teman-teman. Tuh, untuk penyambungannya pun seperti ini tuh. Dan hasilnya sempurna. Oke, saya rasa sampai sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.